Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adamana fa fi ulumi fi darin amin. Qala wa lamma taraka Sufyanu As-Sauri radhiyallahu anhu at-tahdisa, dan berkata ia rawi, wa lamma tatkala taraka Sufyanu, meninggalkan oleh Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu at-tahdisa, akan tahdis, ya, membacakan hadis, menceritakan hadis, ya. Jadi Imam Sufyan As-Sauri enggak mau mentahdiskan sebuah hadis. Qalu, mereka berkata, lahu, kepada beliau, fizalika, pada demikian itu, ya. Artinya dibalikin Imam Sufyan As-Sauri, kenapa tidak mau, ya, mentahdiskan sebuah hadis, menceritakan sebuah hadis, membacakan sebuah hadis. Padahal ada firman Allah kemarin, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ya. Kenapa? Faqala, jawab beliau, wallahi, ya. Kosam aja nih. Lau a'lamu anna ahadan min umyatlubul ilma lillahi ta'ala la zahabtu ila man fa'a ila manzilihi walam uts ibhu. Kata beliau, wallahi, demi Allah, lau a'lamu, andai aku tahu, jikalau aku tahu, anna ahadan minhum, bahwa seorang di antara mereka, yatlubul ilma, dia cari ilmu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, la zahabtu ila manzini, aku pergi ke rumahnya. Walam utsibhu, aku tidak buat dia capek. Masyaallah. Jadi jawabannya, ente bukan karena Allah, jadi aku enggak mau tahdiskan hadis kepada ente. Aku enggak mau kasih ilmu sama ente karena ente cari ilmunya bukan karena Allah. Masyaallah. Allahu Akbar. Jadi orang dulu mungkin cari murid enggak sembarangan. Tawati orang. Masya Allah. Jadi kita sebagai ustaz, sebagai kiai, ya, jangan sedih-sedih banget gitu kalau murid kita enggak banyak, ya. Jangan sedih-sedih banget. Boleh jadi dikit murid kita semuanya ikhlas itu. Karena kan orang datang banyak karena ngelihat banyaknya kita. Iya, kadang begitu. Jamaahnya orang banyak karena ngelihat banyaknya. Oh, tuh jamaahnya banyak. Senang saya ngaji sama dia. Sama yang jamaahnya sedikit enggak mau dia datang. Berarti enggak ikhlas. Jadi yang muridnya sedikit jangan sedih-sedih banget. Boleh jadi murid kita sedikit itu yang ikhlas. Kalau muridnya ikhlas, insya Allah ilmunya bisa diamalkan. Masya Allah. Waqad kila marratan li Sufyana Uyainata. Jadi Sufyan ada dua, ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan Uyainah. Pak Sufyan Uyainah, ya, ini lebih muda, ya. Ya, lebih muda daripada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri lebih tua, lahirnya 996. Lahirnya 96, kalau Sufyan Uyainah lahirnya 107 Hijriah. Dua-duanya orang besar, orang alim.
Sungguh telah dikatakan satu kali kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, ala tajlisu watuhadisuna. Ala tajlisu, maukah engkau duduk fatuhadisuna, lalu engkau mentahdiskan kepada kami? Atau mengapa engkau tidak mau duduk kemudian engkau mentahdiskan kepada kami? Bisa juga begitu. Kenapa engkau enggak mau? Faqala, jawab beliau, wallahi demi Allah, ma arakum ahlan li an uhaddisakum. Sungguh, kata beliau, demi Allah. Masya Allah. Tapi kalau demi Allah, ngelihat benar. Demi Allah, aku enggak lihat kamu ahli. Masya Allah. Ini orang kalau diginiin, kita diginiin nangis gini. Nangisin. Saya ngelihat, enggak ngelihat ente ahli. Li'an uhaddisakum. Supaya bahwa aku mentahdiskan kepada kamu. Aku enggak ngelihat kamu ahli untuk aku ceritakan hadis kepadamu. Masya Allah. Wala aro nafsi ahlan antasma'u minni. Dan aku juga tidak ngelihat diriku ahli untuk kamu dengar dari aku. Masya Allah. Kayaknya kita enggak cocok nih. Masya Allah. Kalau ulama udah kayak begini, kita ngeri deh. Ya Allah. Wa ma misli wa mislikum illa kama qala al-qailu ibtadi'u fastari'u. Tidak ada orang seperti aku dan seperti kamu kecuali sebagaimana ada orang berkata ibtadi'u, ya. Bongkarlah, bukalah, ya. Bongkarlah aib-aib kalian, iftadihu, fastoni'u, ya. Dan maklalu perbaikilah olehmu. Ente lihat, cuma perhatiin ente punya aib. Setelah ente punya aib, perbaikin aib-aib ente. Baru nanti bahasa kita, mari kita ngaji. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada ulama mau masuk ke pesantrennya, syaratnya puasa 11 hari. Puasa 11 hari, buka sahur cuma minum air putih doang. Jadi, enggak kuat. Kalau bukan sungguh-sungguh banget. Ini biasanya, kalau ini murid-muridnya udah dewasa biasanya. Kelas-kelas, udah. Inilah, udah dewasa. Sungguh-sungguh. Iya. Ini buat hiburan buat kita aja. Buat supaya kita jangan terlampau sedih gitu ya. Kita nggak banyak, ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan yang dikit ini adalah yang betul-betul, yang benar-benar. Gitu. Dan memang kita harus punya cita-cita, Bapak hadirin sekalian, para asatid. Harus kita punya cita-cita, murid kita biar pada jadi. Begitu. Ya. Sebab yang namanya ulama, ya, orang alim, yang namanya orang alim, punya guru alim, punya murid alim. Itu baru orang alim. Kalau orang alim, ya, gurunya doang alim, muridnya kagak ada. Belum jadi orang alim. Jadi seorang alim mesti mencetak generasi yang alim. Masya Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.